saat kita lagi asyik dengan Allah, lagi khusyuk dengan Allah, attahiyatul mubarakatuh salatu thayyibatu lillah, kita enggak boleh lupa dengan Nabi Agung, Nabi Muhammad. Lalu kita mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu di dalam salat, itu pelajaran. Terapkan di luar. Biarpun Anda rajin ibadah, Anda harus tambah dengan sering bersolawat kepada Rasulullah. Membaca solawat kepada Rasulullah itu juga pilihan Allah. Ada orang yang bisa membaca solawat itu 50 ribu kali sehari. 50 ribu Sayyidah Rabi'ah Dawiyah, 50 ribu kali dalam sehari membaca solawat. Itu pun tidak mengganggu aktivitasnya dengan yang lainnya. Waktunya waktu berkah. Ada yang 10 ribu sehari, 10 ribu sehari. Ada yang 1000 kali sehari membaca salawat. Itu sesuai dengan pilihan Allah. Ada yang 500 kali sehari membaca salawat. Ada yang 100 kali. Ada yang enggak bisa membaca salawat padahal waktunya sama. Si A punya waktu 24 jam, si B waktunya juga 24 jam. Tapi kenapa ini bisa 10 ribu, ini enggak bisa? Karena apa? Allah tidak memilihnya. Sekarang tanyakan kepada diri Anda sendiri, jangan dijawab di sini. Saya tidak perlu jawabannya. Sekarang tanyakan kepada dirimu sendiri. Jangan sampai lupa dan terlena. Tatonya menghadap kepada Allah, kita enggak sambung dengan Nabi. Pertanyaannya sekarang, berapa kali, jangan dijawab, berapa kali Anda membaca salawat kepada Rasulullah dalam sehari? Tanyakan wahai orang yang mengaku cinta ke Rasulullah. Tanyakan, enggak usah dijawab. Yang jelas pulang dari ini harus Anda punya amalan. Salawat 1000 kali dalam sehari. Atau 300 minimal. 300 mah enteng dikit. 300 ibu, nanti ibu keluar ngantri. Sambil keluar sampai jalan depan sudah 100. Lah kok cuma 100? Paling tidak 1000 kali ayo baca selawat. Dan itu tidak akan mengganggu aktivitas Anda. Ya jangan sok banget di saat suaminya mau ngobrol, mohon maaf bang saya lagi selawatan. Wah kurang ajar namanya itu. Ya tetap mesra dengan suami. Anda bisa berselawat dalam keadaan apa saja. Maulid tidak hanya di majelis ini. Maulid Anda bawa ke dapur Anda. Kapan itu? Waktu Anda menanak nasi dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, subhanallah. Masakannya bu sedap karena bumbunya selawat Nabi. Dimakan suami tambah cinta. Allah mau amalkan. Dimakan anak-anak tambah baik. Jadikan lisanmu lisan selawat salli ala sayyidina Muhammad. Karena ini juga pilihan Allah. Tapi yang gak dipilih oleh Allah atau, lagunya apa gak jelas tuh. Sama-sama keluar suara. Tapi ini dipilih selawat. Siap ibu yang soleha, bapak yang soleh sambil nyangkul Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semua debunya ini hitungannya salawat. Alangkah indahnya.